Selamat datang di Batak Nesha Channel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan pangkat 32 perwira menengah atau Pamen menjadi perwira tinggi atau Pati dengan pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen. Hal itu dilakukan saat Kapolri menaikkan pangkat ratusan perwira di lingkungan Polri, mulai dari Brigjen ke Irjen atau Jenderal Bintang 2, Kombes ke Brigjen, dan AKBP ke Kombes. Adapun kenaikan pangkat Pati tertuang dalam ST-2775/12 Romawi/2022 tanggal 23 Desember 2022, Kepres RI nomor 87/Polri/tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, dan Kepres RI nomor 102/Polri/tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Menariknya, di antara pamen yang mendapatkan kenaikan pangkat dari Kombes ke Brigjen, salah satunya berdarah Batak. Lalu siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Beliau adalah Brigjen Pol Firly Ruspang Samosir. Putra Batak kelahiran 5 Juli 1967 ini adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 23 Desember 2022 dipercaya Kapolri mengemban amanat sebagai Danpas Brimob 1 Kor Brimob Polri. Beliau merupakan lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang Brimob. Untuk diketahui, Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob atau Mobrik juga dikenal sebagai salah satu institusi tertua Polri sebagai penerus dari pasukan polisi istimewa yang telah berperan dalam memprakarsai pembentukan institusi tersebut. Sebelum menjabat sebagai Danpas Brimob 1 Kor Brimob Polri, Brigjen Pol Firly bertugas sebagai Karo Ops Polda Jateng. Adapun riwayat jabatan Brigjen Pol Firly Ruspang Samosir adalah sebagai berikut. Kasat Brimob Polda Kalbar, Kapolres Sintang Polda Kalbar pada tahun 2009, Wakasat 4 Demlat Kor Brimob Polri pada tahun 2011, Kasat Brimob Polda NTB pada tahun 2012, Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Kor Brimob Polri, Karo Ops Polda Sumbar pada tahun 2018, Karo Ops Polda Jateng pada tahun 2020, dan Pas Brimob 1 Kor Brimob Polri pada tahun 2022. Kita ucapkan selamat bertugas untuk Brigjen Pol Firly Ruspang Samosir. Semoga amanah, sukses, dan sehat selalu. Thank you.